Tapi ini akan cukup panjang ceritanya ini. Jadi semoga teman-teman menyukainya dan teman-teman juga merasa terhibur dengan hadirnya video yang terbaru dari Cerita Cinta TV ini. Semua pasti mengalami yang namanya titik jenuh.
dalam berkonten. Kemudian berikan masukan di komentar dari video saya ini kurang bagaimana gitu. Nanti kita coba untuk memperbaikinya sesuai dengan masukan dari teman-teman. Artinya apa? Kalau saya membuat seperti yang teman-teman inginkan, nantinya video saya ini kan akan semakin bagus. Karena memenuhi kesenangan yang sesuai dengan orang banyak itu ya gampang-gampang sulit. Sulit ya, tidak ada gampangnya, sulit. Tetapi saya sebagai kreator harus tetap berusaha bagaimana sih supaya kontennya ini menjadi bagus, menarik, dan menjadi banyak yang suka. Itu alangkah senangnya kalau teman-teman mau memberikan bantuannya dengan cara yaitu memberikan masukan di dalam kolom komentar, sehingga nantinya saya bisa untuk lebih mudah ya di dalam membuat konten-konten yang terbaru seperti itu. Dan ini hari ini kebetulan istri belum membuatkan kopi ya. Rasanya itu enak, manis, gurih. Dan ini bolunya ini, kalau zaman dulu itu ada yang keras ya, keras dia. Jadi pokoknya keras ya, kayak di open begitu. Nah kalau ini empuk, yang ini empuk nih. Rasanya ya bolu lah, berbolu lah seperti itu. Jadi seperti ini biasanya kalau sudah ada kopinya itu saya celupkan di kopi terus langsung di seperti itu proses. Jadi itulah teman-teman ya, ya bercanda lah ya, bercanda supaya tidak membosankan. Dan yang belum memberikan dukungan dengan cara subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe-nya dan dihidupkan juga loncengnya ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat.